Lalalala. Kita simpan dulu di sini ya. Sekarang kita mau lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Widih, lihat. Kakak sekarang menemukan sebuah lubang, teman-teman. Kira-kira ini lubang apaan ya? Kita pancing-pancing terus ya, teman-teman. Wih, lihat. Ternyata kakak menemukan seekor ikan. Wih. Lihat, ini kan apa, teman-teman? Setelah dilihat-lihat, ini ternyata seekor ikan mujair. Seekor ikan mujair monster alias seekor ikan mujair yang sangat besar sekali, teman-teman. Coba kita periksa lagi. Lihat, temanku. Ternyata masih ada seekor ikan di sini. Widih, sekaligus kakak mendapatkan dua ekor. Dua ekor ikan mujair atau ikan nila, teman-teman. Wih, ikan mujair ini sangat cocok sekali untuk dimakan atau dikonsumsi, teman-teman. Soalnya dia memiliki daging yang sangat lezat sekali, guys. Kalau kalian menangkap seekor ikan ini harus berhati-hati ya. Ikan ini memiliki duri yang sangat tajam sekali di bagian atas badannya, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Wah, ternyata kakak menemukan lagi sebuah lubang, teman-teman. Itu ikan apa, guys, yang keluar? Coba kita ambil. Wih, guys, ternyata ini seekor ikan emas, teman-teman. Wadidaw, ikan emas berwarna hitam. Wah, keren sekali ya. Ikan ini sangat cocok sekali untuk kakak makan lagi, teman-teman. Widih, ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali, teman-teman. Enak sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi, teman, memancing di lubang ini. Tuh. Lihat, teman-teman. Ternyata ada yang keluar lagi seekor ikan. Widih, ini ikan apa coba ya? Coba kita ambil. Wow, ternyata ini seekor ikan mas lagi. Widih, nice. Ikan mas ini yang sangat panjang sekali nih. Wah, keren sekali ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wadidaw, mendapatkan 6 ekor ikan dari sebuah lubang di sini dan juga lubang di sini, teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Ini lubang apaan lagi, teman? Widih, ada sebuah pergerakan air lagi di sini, teman. Kita pancing-pancing lagi ya. Ini apaan, guys? Wadidaw, guys, ternyata malah keluar seekor kura-kura Ambon nih, teman-teman. Kura-kura Ambon yang sangat besar sekali, temanku. Keren sekali. Hewan ini adalah pemakan daging, teman-teman. Bertempurung keras yang sangat besar sekali. Oke, kita let's go-kan lagi yuk. Kita masukin ke dalam sebuah ember lagi. Lihat, teman, tuh seekor kura ini sudah masuk ke dalam sebuah ember. Oke, yuk saatnya kita let's go-kan lagi ke sebelah sini ya, teman-teman. Let's go. Tolong diperhatikan lagi ya, teman-temanku. Ini apaan lagi, teman-teman? Wadidaw, guys, ternyata kakak menemukan sebuah sangkar. Widih, ada seekor kelinci. Widih, ada seekor bebek. Wah, keren sekali, teman-teman. Wah, ternyata di sini terdapat banyak hewan sekali ya. Coba kita lihat seekor burung ini ya, teman-teman. Widih, seekor burung puyuh yang kakak dapatkan. Ada 3 ekor burung puyuh. Wow, keren sekali ya. Coba kita keluarin dari sangkar dulu, teman-teman. Ayo keluar, burung. Ternyata dia gak mau, teman-teman. Gak mau keluar ya. Lihat, burung puyuh seperti inilah bentuknya, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Ayo kita masukin lagi. Nanti kita ambil lagi, teman-teman. Saatnya kita rescue-kan lagi, teman-teman. Menangkap seekor kelinci ini. Satu. Wih, dia kabur, teman, tuh. Larinya sangat kencang sekali, teman-teman. Yuk kita lanjut ke sebelah sini. Widih, bertemu lagi dengan seekor bebek. Wah, ada seekor anakan ayam berwarna hijau. 1, 2, 3. Akhirnya kakak menangkapnya, teman-teman. Yuk saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar.
Yuk kita mencari lagi teman. Wow, dia melarikan diri lagi teman. Let's go, kita tangkap teman-teman. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi. Widih, lihat teman-teman. Ternyata kakak menemukan seekor anakan bebek. Wek 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 wek. Keren sekali teman-teman. Lihat, dia sedang bermain berduaan di kebun ini teman-temanku. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman. Yuk, saatnya kita masukin yuk teman-teman ke dalam sebuah keranjang. Nanti kakak rawat lagi. Oke. Dan ini satu ekor lagi anakan bebek. Wek 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 wek. Keren sekali ya teman-temanku. Oke. Dan sekarang kakak melanjutkan lagi yuk teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sini. Widih, ayam kate lompat teman tuh. Dia melepaskan diri dari sebuah keranjang. Kakak masukin lagi ya. Dan sekarang kakak melanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Lihat temanku. Ternyata sekarang kakak menemukan apa ini? Widih, ternyata kakak menemukan seekor bebek lagi. Bebek yang sangat besar sekali guys tuh yang ini. Kalau kakak masukin ke dalam sebuah keranjang, bebek ini gak bakalan masuk teman-temanku. Soalnya bebek ini sangat besar sekali guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Bentar guys, ternyata bebek kelinci yang tadi kakak tangkap itu kabur kembali teman-teman. Ayo kita masukin lagi teman-temanku ke dalam sebuah keranjang. Widih guys. Dan akhirnya hewannya sudah masuk semua guys. Coba kita cari lagi ke sebelah sini. Semoga aja di sebelah sini terdapat hewan lagi ya. Lihat teman, nampaknya di sini juga ada seekor anakan bebek dan juga seekor ayam. Coba kita tangkap yang ini dulu ya. Kita masukin lagi. Hap, dia sudah masuk. Ayo kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman. Yang ini namanya seekor ayam berwarna hijau. Widih, keren sekali ya teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Apakah kalian melihat sesuatu teman-teman? Kita cari-cari dulu ya. Wih. Lihat, ternyata di sebelah sana ada seekor ayam. Wadidaw, ayam berwarna putih. Coba kita tangkap ya. 1, 2, 3. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya. Ternyata ini seekor ayam berwarna putih dan juga berwarna pink. Wah, keren sekali ya teman-teman. Coba kita masukin. Widih, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk, saatnya kita cari lagi hewan yang ada di sini teman-temanku. La 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 la. Wah, kakak bertemu lagi dengan seekor kelinci. Widih, dia sedang memakan rumput lagi teman-teman. Wow, sangat keren sekali ya guys. Ayo guys, kita tangkap lagi seekor kelinci ini teman-teman. Nanti kita rawat lagi dan kita kasih makan yang banyak guys, supaya seekor kelinci ini kenyang guys, tidak kelaparan. Ayo kita masukin lagi. Oke, dia sudah masuk. Saatnya kita cari lagi hewan yang ada di sini. Yo guys, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Sekarang kakak udah mempersiapkan wadah untuk mencari hewan di sini teman-teman. Kira-kira di sini terdapat hewan apa coba ya? Eits, ini bentar apaan teman-teman? Wadidaw, guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor ayam kate. Wih, dia sedang memanjat pohon. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita coba ambil. Ternyata ayam kate ini seekor ayam kate jantan teman-teman. Keren sekali ya. Coba kita masukin ke dalam sebuah keranjang teman-teman. Nanti kita pelihara dan dirawat di rumah kakak teman-teman. Wah, baru mendapatkan satu ekor ayam. Yuk, kita coba mulai mencari ke sebelah sana teman-teman. Semoga aja di sebelah sana kakak mendapatkan lagi hewan ya teman-teman. Tolong diperhatikan. Widih, wow guys, ternyata kakak menemukan seekor kelinci. Kelinci hutan. Widih, ternyata dia sedang memakan rumput teman-temanku. Wow, sangat keren sekali ya. Coba kita kasih rumput dia.
Apakah dia mau makan? Ayo marmut. Bukan marmut, guys. Ini namanya kelinci. Ayo kelinci makan. Wah, ternyata dia sudah kenyang. Tapi bentar, guys. Dia memakan rumput yang kakak kasih, teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Oke. Dan sekarang kakak mau ambil, kita masukin ke dalam sebuah keranjang lagi, teman-teman. Ayo kelinci masuk. Dia sudah masuk. Jangan lupa rumputnya di bawah ya, teman-teman. Bentar, guys. Kelincinya kemana, teman-teman? Nampaknya dia kabur kembali, teman. Wah, ternyata ada di sebelah sana, teman-teman. Coba kita mendekat. Hei. Kamu mau kemana, kelinci? Wadidaw. Dia mau melarikan diri, teman-temanku, dari hadapan kakak, teman-teman. Ayo kita tangkap lagi. Saatnya kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang. Kita harus mencari rumput, teman-teman. Mana ya rumput yang harus dimakan kelinci? Nah, yang ini, teman-teman. Oke, dan sekarang kita masukin dulu ya ke dalam sebuah keranjang. Ayo kelinci makan. Hai. Dan sekarang kakak melanjutkan lagi ke sebelah sini ya.